Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, 35 pengurus Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia se-Jawa Tengah resmi dilantik. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Umum Said Aldi Al-Idrus berpesan agar masjid menjadi basis NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 35 ketua DPD BKPR MI se-Jawa Tengah resmi dilantik di Hotel Muria Semarang Rabu malam. Dari 35 pengurus yang dilantik, 11 orang menghadiri langsung pelantikan dan yang lainnya mengikuti pelantikan lewat daring. Jumlah tersebut dibatasi lantaran untuk mentaati protokol pencegahan COVID-19. Dalam acara pelantikan sekaligus memperingati milad BKPR MI ke-43, Ketua Umum DPP BKPR MI Said Aldi Al-Idrus dalam sambutannya mengatakan ingin mendorong anggotanya agar menjadikan masjid sebagai basis NKRI. Pasalnya Islam di Indonesia merupakan rahmatan lil alamin yang dinilai mampu memberi dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan generasi pemuda Islam untuk kita kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Jadikan masjid menjadi basis NKRI. Jadikan masjid menjadi basis NKRI. Kenapa? Karena memang Islam di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sementara itu, Ketua DPW BKPMRI Jawa Tengah berpesan kepada remaja masjid di Jawa Tengah untuk dapat menginspirasi kebaikan dan mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid. Saat ini program jangka pendek yang sedang dilakukan difokuskan membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kita bisa belajar banyak tentang pemberdayaan, belajar banyak tentang bagaimana ilmu-ilmu yang akan diberikan para ulama-ulama kita, dan kita tentunya juga bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang remaja-remaja yang hatinya belum terikat dengan masjid. Yuk kita makmurkan. Ya, untuk kepengurusan yang baru, Pak. Ada program jangka pendek atau jangka panjang seperti apa, Pak? Ya, untuk kepengurusan yang baru, untuk DPD-DPD yang baru saja dilantik periode 2020-2024, kalau untuk program jangka pendek, ini kami masih fokus kepada bagaimana membantu pemerintah untuk melaksanakan, untuk menguatkan, dan untuk membantu diantaranya program pandemi COVID-19. Ya. Yang terdekat, kami baru saja kemarin mengadakan program bersih masjid dan musola. Dalam jangka panjang, Ketua DPD Kota Semarang yang baru saja dilantik, Magiana, berjanji akan menggandeng semua ormas Islam maupun non-Islam untuk bekerja sama demi kemaslahatan umat. Dalam jangka panjang, kami akan menggandeng seluruh ormas, ya, baik Islam maupun non-Islam. Kami siap terbuka kerjasama dengan siapapun dalam rangka untuk, ya, kemaslahatan umat. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Irfandi Ardianto melaporkan.